Iya Pak, Basrul Iya Pak, silakan bisa Basrul dimulai. bisa dimulai. Oh, bisa terus ya? Oke, Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Oke, sebelum itu saya ucapkan tanya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam ini. Oke, saya lihat attendance-nya agak luar biasa ya. Okey, presentation saya malam ini saya rasa saya akan berbicara dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia. Jadi buat mereka yang di Indonesia, saya harap ibu-ibu bapa-bapa bisa faham bahasa saya. Okey, saya ucapkan selamat datang buat mereka yang hadir. Alhamdulillah hari ini 24 April 2013 sudah hampir seminggu. Saya pulang dari menghadiri satu convention di Las Vegas, iaitu di USA. Okay, hampir seminggu lebih berada di sana, hampir 2 minggu sebenarnya berada di sana. Jadi alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman yang bagus yang bisa kita kongsi sama. Dan saya rasa saya akan mulai presentasi saya dengan membuka Ibu Nuti yang sudah bisa kelihatan slide presentation saya yang pertama. Sudah bisa upload? Sudah lihat Pak yang strategis meeting, tinggal Bapak langsung bisa mulai. Okey, untuk presentation saya rasa saya akan mulai dengan file presentation saya yang saya rasa saya dah kirim kepada Bu Nuti dan Pak Dedi, mungkin bisa upload yang itu dulu. To the top together, Pak. Tak, maksud saya yang presentation yang file yang nombor 2. Saya ada 2 presentation. Bisa lihat di situ. Iya, yang pertama ya, sudah siap, Pak. Yang pertama sudah siap untuk file presentation yang nombor 1. Bisa di-upload yang itu dulu. Sebentar, Pak. Sedang saya upload, Pak. Terima kasih, Pak Dedi. Alright. File-nya besar ya? Sekitar ya lumayan ya? Pak, 10 mega. 10 mega. Sebenarnya dalam presentation saya tentang konsen dari Vegas ini, saya akan banyak menggunakan gambar di mana pertemuan saya dengan leader-leader besar dari US. Okay, yang pastinya bisnes dan strategi kita akan lebih mudah. Dan saya tahu kongsikan melalui slide yang tersebut. Okey, kalau berikut, kalau menggunakan slide yang saya nyatakan begini di dalam presentation sekarang, ini adalah merupakan strategic meeting yang mana dibicarakan oleh Mr. Kenneth Ko, CEO untuk Visma di Asia. Okey, yang mana presentationnya dibagikan kepada bagaimana membina bisnes, okey, strategi-strategi bisnes. Yang mana ianya lebih kepada membina bisnes dengan 5 action plan yang cukup mudah. Okey, presentation ini saya akan bicarakan di akhir kerana ianya lebih kepada action plan. Okey. Ya Pak, sebentar Pak, ini sedikit lagi saya upload nih Pak. Sedikit lagi selesai. Tak apa-apa, Mr. Teddy dari Taiwan. Okey, sebelum itu saya ucapkan saya rasa terima kasih kepada Bravo Global Team Network dikenalikan oleh Bu Nuti dan juga Pak Teddy. Bu Nuti daripada Jakarta, Indonesia dan Pak Teddy dari Taiwan. Okey, mereka bertukar lumus dan saya rasa untuk mereka yang ingin melihat ataupun untuk melihat video-video ataupun presentasi daripada US, saya rasa mereka sudah upload di dalam channel YouTube mereka yang mana mereka telah download melalui Ustream yang dilancarkan secara langsung pada convention yang lepas. Boleh lihat di Bu Nuti, apa yes. Channel YouTube untuk Bravo Global Team Network. Sebentar Pak, sebentar saya bisa beri bukan. Thank you.
saya rasa untuk Global, sorry, Bravo Global Team Network untuk channel YouTube ini adalah BGT, betul eh? Iya, betul Pak. Iya, betul Pak. Okay, saya rasa saya pun banyak melihat kembali presentation live daripada para-para leader semasa di convention. So, untuk mereka yang ketinggalan ataupun tidak mengikuti stream live event pada lima convention di Las Vegas pada minggu lepas, saya syorkan tuan-tuan dan perempuan melihat kembali di channel YouTube BGT. Okey, banyak perkongsian daripada video-video di situ. Okey, untuk presentation saya sebenarnya akan berkongsi tiga topik utama, iaitu yang pertamanya adalah merupakan strategi dan direction. Pak Hazrul, presentasinya sudah bisa saya upload sekarang? Boleh saya tunjukkan? Oke, bisa. Alright. Terima kasih Pak Hadi. Sebentar Pak. Bentar Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Teddy, berikan cukupkan kepada Pak Teddy, cukupkan daripada rumah anda. Okey. Alright, presentation ya, saya. Okey. Okey, ini adalah gambar-gambar yang saya ambil, yang bisa saya kongsikan pengalaman supaya anda dapat merasai excitement yang kita rasai di sana. Okey. Dan presentation saya lebih kepada bagaimana membina bisnes anda untuk menjadi billion business. Okay, building your Vima to build the billion business. Okay, ini antara gambar yang saya sempat upload di sini dalam presentation saya, di mana daripada saya sendiri, Pak Aisyat, Ibu Doraini, Ibu Faridah, okay, Ibu Hajibah, dan juga Star Presidential Razul Anwar Rosli. Okey, ini adalah bersama Pak Lukito. Di sini tertera gambar Country Manager Berlin. Okey, ini antara mereka yang hadir ke dalam Bima Convention pada minggu lepas. Okey. Jadi yang pastinya di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, okey, abang-abang kakak dan juga saya sendiri, ramai yang mengikuti ke arah kejayaan. Okey. Dalam masa yang sama ramai yang di sana. Okay, wake up and work hard at it. Okay, so cita-cita, ramai yang mempunyai cita-cita untuk berjaya. Okay, cuma yang pastinya kena ada satu platform dan kena ada strategi bagaimana untuk berjaya di dalam bisnes. Okay, seperti yang saya kata tadi. Okay, content presentation pada hari ini 24 April 2013. Okay, saya akan kongsikan kepada anda pengalaman. Berdasarkan perbualan saya dengan PK Berico, dengan Mr. Kenneth Koh, dengan leader-leader lain, dan saya nampak strategi bisnes yang saya akan kongsikan setelah ini. Okey, kontennya yang pertama adalah strategi dan Vima Direction 2013 onward. Okey, ke atas. Yang kedua adalah great knowledge, okey, kata-kata hikmat daripada Croatia yang saya ambil bersama pertemuan-pertemuan dengan leader-leader yang hebat. Dan yang ketiga adalah action plan yang tuan-tuan dan puan-puan lihat pada slide yang saya upload pada kali yang pertama. Okey. Alright. Masih nak ngerti mereka ngomong apa. Ini Pak Lim Hantono. Saya ngomong bahasa Melayu, Pak. Saya harap bisa faham. Mungkin saya akan bicara secara perlahan agar bisa rakan-rakan niaga kita di seluruh Indonesia bisa faham presentasi saya. Okey. Alright, ini adalah antara konten yang saya ambil di dalam intipati presentation dari Legend US. Okey, the average stock earner dalam direct selling. Okey. Pendapatan purata para leader-leader yang berjaya di dalam bidang network marketing ini adalah sekitar $20,000 sebulan. Kalau kata untuk Malaysia-nya adalah sekitar RM90,000 Malaysia.
kalau di dibagikan kepada rupiahnya mungkin sekitar berapa Pak? $20,700. $20,700 kalau rupiahnya mungkin bisa dibagikan di situ. Okey. Dan average pendapatan tahunan mereka yang berjaya di dalam network marketing, okey, yang diambil fakta ini daripada Business for Hope, dia adalah sekitar $250,000. Okey, kalau kita lihat, kalau plan saya Mr. Matt Morrow, saya ambassador Mr. Matt Morrow, pendapatan pada tahun 2012 saja saya lihat hampir mencecah $900,000. Kalau ringgit Malaysia sekitar 2.7 juta. Okey. Dan ini adalah antara fakta-fakta yang diambil menyatakan bahawa industri network marketing, industri multi-level marketing adalah merupakan suatu platform anda mencipta kejayaan, mencipta ke arah menjadi seorang jutawan. Okey. Ini adalah kita punya target, kita punya kenapa kita berada dalam bisnes lima. Okey, 200 juta kira-kira eh. Alright, terima kasih kepada Pak Terry. Dan okay, momentum bisnes lima ini sudah bagus. Kita lihat pada Februari 2013 hampir 24,000 brand partner dan juga customer okay, sign up di seluruh dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, timing is everything. Okay, maksudnya dalam bisnes anda berada pada waktu yang tepat, pada waktu yang betul-betul sesuai akan menyebabkan lonjakan bisnes anda lebih mantap. Okay, timing is everything dan lima sekarang berada di dalam momentum mode. Kita ada berada dalam gelombang bisnes untuk lebih berjaya. Okay. Ini antara gambar yang kita ambil untuk mereka yang mencecah jadi untuk mereka yang berjaya mendapat 5 Platinum Club kafan. Okey. Di hadapan sekali gambar saya, gambar Platinum Asia, gambar Ranggul Anwar Rosli. Okey. Kebetulannya kami berada pada di depan sekali sewaktu gambar ini diambil, alhamdulillah. Okey. Ini antara mereka-mereka yang sukses yang melalui 5 Platinum Club. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, 5 berada di dalam gelombang yang cukup berjaya. Presentation-presentation di hampir 60 buah negara yang menggunakan produk 5 yang mempunyai bisnes 5. Okey. Dan bisnes 5 berada di dalam lonjakan yang begitu ketara sekali. Okey, sedikit makluman kepada mereka yang mungkin baru di dalam presentation hari ini. Okey, Rima adalah company yang ditubuhkan pada tahun 2004. Okey, melalui lonjakan bisnesnya pada tahun 2012 sahaja kita mempunyai pelbagai anugerah dan award yang mana ianya adalah merupakan suatu kredit untuk Rima di mana kita harus sebagai brand partner harus berbangga kerana kita berada dalam syarikat yang betul-betul serius untuk membantu kita untuk mencapai kejayaan. Okey. Ini adalah fakta pada tahun kenapa yang saya katakan pada tahun 2012 lonjakan bisnes kita betul-betul sedara. Okey. Pada Januari 14 Januari 2013, okey, report yang dikeluarkan oleh Rima menyatakan bahawa sel seluruh dunia pada tahun 2012 mencecah sehingga 117 million iaitu 30% increment berbanding pada tahun 2011. Okey, the largest sales growth yang berlaku di US market sahaja 46% increase. Okey. Diikuti oleh Canada 34% dan Europe 20%. Okey. Jadi Rema sales out 12 million pada Disember 2013 dan 14 juta pada Januari 2013. Okey.
Ini adalah angka-angka yang dinyatakan daripada report pada tahun 2013. Okey, sales yang direport pada tahun 2013 dinyatakan pada tahun 2013. Dan kenapa saya menyatakan tentang slide ini? Okey, ini adalah penting kerana kalau kita imbas balik ke belakang, pada tahun 2012, bulan Mac 2012, convention yang sebelum ini adalah convention yang diadakan di juga di Las Vegas, iaitu di hotel sebelah dengan Miras. Saya terlupa nama hotelnya. Okey, pada convention tahun 2012, okey, pada waktu itu bermula satu konjakan, satu strategi baru yang mana saya akan kongsikan selepas ini. Kenapa bisnes Wiman berlaku kegiatan yang begitu mendadak? Okey. Dan convention pada tahun 2013 ini dinyatakan temanya adalah revolution. Diambil selepas daripada tema tahun yang lepas. Okey. Okey. Hasilnya adalah pada Wiman Revolution 2013. Okey. Convention sold out. Okey. Dengan jumlah partisipan penyertaan orang yang hadir pada konvensyen ini adalah sekitar 6,000 orang, okey, dengan keadaan dilaksanakan sebanyak selama 3 hari, okey. Kita mempunyai 7 orang speaker yang luar biasa, ditambah dengan speaker daripada leader-leader Wima sendiri dan juga outsource daripada consultant daripada para speaker-speaker yang hebat seperti Dr. Oz. Dr. Ozzy adalah merupakan antara speaker yang bercakap pada Wima Convention ini. Kita ada speaker daripada mereka yang pakar daripada Generation Y. Kita ada pakar motivasi seperti ET. Okay. Dan convention ini juga mencatatkan ribuan orang yang menonton secara live menerusi Ustream. Okay. Yang menyebabkan konvensyen pada tahun 2013 adalah merupakan konvensyen yang paling terbaik buat sejarah di Wima. Okey, jadi berbalik kepada kenapa strategi, kenapa Wima berjaya pada tahun 2013, pastinya kalau kita nak tahu, kita harus imbas balik ke belakang pada tahun 2012. Okey. Okay, ini adalah gambar saya bersama Mr. BK Borico, founder dan CEO untuk Wima. Okay. Pada tahun 2012, okay, dia bersama dengan Mark Peterson, iaitu merupakan Vice President untuk Marketing dan Branding. Permulaannya Mark Peterson adalah merupakan consultant. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam bisnes Wima, Wima BK Borico mempunyai ramai konsultan dan konsultan-konsultan BK adalah merupakan orang yang cukup well known di dalam industri network marketing dan merupakan pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Dan di antara konsultan yang disayangi oleh BK Borico adalah Mr. Mark Peterson. Okay. Beliau adalah Vice President untuk Marketing dan Branding. Okay. Jadi pada tahun pada tahun 2000 tahun 2011 2012, okey, antara idea yang dinyatakan oleh Mark Peterson adalah merupakan focus team. Okey, jadi strategi company yang dibuat oleh oleh Mark Peterson pada itu adalah focus team. Okey, dan lima adalah merupakan satu yang memulai kepada fokus generation Y. Okay, kalau kita tengok dalam Wikipedia, maksud generation Y ini adalah mereka yang berada di dalam zaman millennium. Setengah fakta menyatakan generation Y ini bermula pada tahun 80-an, pada tahun 90-an. Yang penting generation Y adalah merupakan mereka yang berada di dalam zaman millennium. Kedudukan kepada IT. Dan saya syorkan, okay, boleh rujuk balik kepada
slide presentation speaker Mr. Jason Dorsey. Itu merupakan speaker utama pada hari ketiga convention. Iaitu beliau adalah merupakan Gen Y expert. Okey. Jadi pada tahun 2011, pada tahun 2012, okey, DK Boricco excited kepada focus team yang baru iaitu Generation Y. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan multi-level marketing di seluruh dunia fokus timnya adalah kepada mereka yang berumur 30 tahun ke atas. Okey. 30 tahun ke atas. Maksudnya mereka yang memerlukan produk untuk dapatkan kesihatan dan fokus kebanyakan multi-level marketing ataupun industry direct selling yang lain, kebanyakan mereka adalah memfokuskan kepada mereka yang sudah ataupun agak berumur. Tetapi Bima melalui gagasan DK Boricco, kita buat kontras dengan apa yang berlaku di dalam worldwide. Kita memulai target zoom market kita kepada mereka yang berumur belasan tahun. Okey. Jadi kita mempunyai target team yang cukup besar. Okey. Kenapa Generation Y? Okey, ini antara poin yang saya dapat yang saya rasa saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang pastinya apabila anda fokus menerusi direction company yang juga fokus kepada Generation Y ini, okey, pastinya bisnes anda adalah bisnes yang mempunyai jangka masa yang panjang. Long term business. Kalau kita lihat, okey, di melalui idea-idea DK ni, DK kita dilihat sebagai seorang yang begitu berkarisma. Okey, beliau cuba melakukan perkara yang terbalik daripada kebiasaan orang lakukan. Dan yang pasti, beliau mempunyai jangka masa, mempunyai target untuk membangunkan bisnes Lima ini untuk jangka masa yang panjang. Jadi, kenapa Generation Y? Antara perkara yang saya dapat daripada convention melalui speaker Jason Dorsey, okay. Generation Y adalah mereka yang mudah untuk mengikuti arahan. Easy to follow direction. Okey, yang pastinya mereka adalah tidak mempunyai pengalaman. Okey, tetapi di dalam bisnes kita sebagai seorang leader, kita melatih mereka, melatih Generation Y ini untuk membangunkan bisnes secara betul. Okey, bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau anda berjaya mendapat target market yang betul, okey, anda mempunyai network yang mempunyai jangka hayat yang panjang. Contohnya begini, mungkin mereka tidak dapat tangkap lagi maksud saya. Katakan anda mempunyai focus team di antara umur 20 tahun dengan focus team mereka yang berada pada umur 40 tahun. Okey. Secara logiknya, kalau kita kira dari segi umur 20 tahun, kalau kita ambil jangka hayat kita ending 60 tahun. Okey. Sekiranya kita melaksanakan ataupun mendatang mendidik network dengan betul, kita mempunyai untuk Generation Y, kita mempunyai 40 tahun jangka hayat bisnes orang itu dalam bisnes kita berbanding mereka yang berumur 40 ke atas. Okey. Ini dan yang pasti idea untuk melaksanakan Generation Y ini yang pastinya tarikannya adalah disebabkan Gima cuba melakukan satu satu kita panggil kebiasaan orang melakukan okay, macam ni, kebiasaan network marketing memfokuskan kepada consumer, mereka yang menggunakan produk untuk kesihatan pada sekitar umur yang agak agak lambat. Mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tetapi Vima memfokuskan kepada generasi muda
agar memulakan penggunaan produk kesihatan, multivitamin, nutrition dengan betul pada umur yang muda. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa Vima cuba untuk kenapa Vima excited untuk memasarkan WURF di seluruh dunia adalah disebabkan untuk fokusin kepada generation Y. Okey, setakat ini clear. Kalau kalau clear, participant saya nak tengok tandakan satu, tanda anda mendengar presentation ini. Okey, setakat ini ada pertanyaan. Boleh type di situ sementara saya teruskan strategi kepada bisnes ini. Okey. Alright, tentang generation Y ni, okey. Kalau kita lihat dari segi testimoni yang berlaku di US. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat di US adalah merupakan pilot team. Pilot project. Di mana kita lihat bagaimana Alex Morton daripada Platinum pada konvensyen yang lepas, okey, dengan hanya 12 tahun pada konvensyen yang kali ini, selepas 3 minggu, 4 minggu selepas konvensyen pada tahun 2013, beliau berjaya menjadi Royal Ambassador. Satu lonjakan yang cukup luar biasa, okey. Jadi kita harus ambil kisah kejayaan daripada US, kita bawakan ke Asia, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Okey. Yang pasti generation wide adalah bukan hanya fokus kepada bisnes. Kalau anda lihat di belakang tabir generation wide, mereka yang muda belasan tahun berada pada tahun umur 25 tahun ke bawah, di belakang tabir mereka adalah pastinya mempunyai ibu dan bapa, saudara mara yang generation mereka adalah generation yang lebih tua daripada mereka. Jadi DK beranggapan generation Y adalah merupakan target market yang sesuai untuk mendapatkan generation X ataupun baby boomer yang sebelum ini. Okey, itu adalah di antara direction yang saya boleh kongsikan kenapa kita sebagai leader Vima patut fokus pada memulai saat ini untuk mendapatkan generation Y. Okey. Itu adalah di antara poin-poin yang saya boleh kongsikan dalam webinar meeting pada malam ini. Okey. Dan berikut adalah session saya yang kedua. Okey. Di mana berdasarkan pengalaman saya, saya boleh ceritakan input-input ataupun poin-poin yang saya boleh daripada para leader. Okey. Ini gambar adalah merupakan gambar yang saya ambil bersama Mr. Matt Morrow. Okey. Matt Morrow, konsep dia adalah cukup simple, iaitu KISS. Iaitu keep it short and simple. Okey. So, keep it short and simple. Ini adalah merupakan satu tagline daripada Mr. Morrow. Have fun, keep it short, simple. Okay. Di dalam presentation yang saya boleh kongsikan, okay, kerana saya berada di rumah Mr. Matt Morrow, okay, ini adalah gambar rumah dia. Very inspiring, di mana dia mempunyai dua Vima Platinum Club car. Okay, satu kepunyaan dia sendiri, di samping mempunyai kereta mewah seperti Escalade, dan satu lagi kepunyaan anaknya EJ Morrow pada umur 19 tahun sudah memiliki BMW, merupakan Vima Platinum Club. Okey, ini adalah rumahnya sekitar 5 km daripada pusat bandar Las Vegas. Okey, very inspiring, dan saya lihat hasil kejayaan Mr. Matt Morrow adalah hasil daripada kerja keras. Bukan ianya adalah merupakan hati ataupun hanya kebetulan. Ianya adalah hasil daripada kerja keras. Okey, dan antara tips-tips yang saya perolehi apabila bersama dengan Mr. Memoro, okey, di US, kerana
Sebelum ini, kebanyakan daripada cara kerja yang saya perolehi daripada Mesir Mamoro adalah apabila beliau datang ke Malaysia. Cuma saya excited untuk melihat bagaimanakah cara rutin kerjanya setiap hari. Okay. Yang pasti, sebagai seorang leader yang sukses, harus bangun awal. Itu adalah tips yang paling penting untuk berjaya di dalam network marketing. Dalam apa-apa bidang, bangun awal kerana anda mempunyai banyak masa untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah untuk bisnes anda. Okey, tentang cara kerja. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya di Malaysia dan di Indonesia ataupun cara kerja kita kebanyakannya adalah merupakan daripada hasil advertising. Okey. Dan yang pasti menerusi pengamatan saya, okey, melalui cara kerja bagaimana mereka memulakan bisnes mereka dengan betul, mereka menggunakan boleh katakan 100% ataupun mungkin 95% pergerakan bisnes mereka bermula daripada prospecting list, warm market mereka dahulu. Okey. Jadi yang paling penting mereka akan create 50 list atau 100 list, okey. Dan mereka melakukan prospecting, dan yang keduanya cara mereka melakukan invitation. Antara cara mereka melakukan invitation yang paling penting, yang paling simple adalah mereka cara mereka convincekan prospek mereka adalah seperti berikut. Hello, saya Hazrul daripada Alosa. Ingat lagi tak saya? Kita kan kawan masa sekolah dulu. Okay. Saya sebenarnya macam ni, saya ada hajat. Dan yang paling penting sekarang ni saya nyatakan bahawa saya serius dalam satu peluang bisnes. Dan saya bekerja rapat dengan satu jutawan dari USA, namanya Mr. Matt Morrow, umur dalam sekitar 50 tahun. Beliau mendapat hasil yang cukup luar biasa, cukup lumayan daripada bisnes lima ini. Sehingga mencecah $1 juta setahun. Okay. Jadi saya work closely dengan Mr. Matt Morrow. Jadi saya ingin mendapatkan appointment kalau kata you berminat untuk melakukan perkara-perkara begini. Jadi ini antara poin-poin sebenarnya kebanyakan cara kerja orang-orang di US, mereka lebih kepada straight to the point. Kita kalau mungkin di Asia kita banyak menjelaskan fakta, kita ajak orang datang untuk melakukan mungkin untuk datang minum ataupun untuk tidak menyatakan hajat kita secara direct. Tetapi kebanyakan cara kerja orang di US, mereka lebih mungkin budaya mereka begitu, tetapi saya rasa budaya kita harus cakap secara langsung. Ini menyebabkan anda melakukan prospecting dengan cara yang betul. Kerana yang penting di sini, invitation harus betul. Okey, itu sedikit tentang Mr. Noro yang apa yang saya boleh dapat daripada beliau. Okey, gambar berikutnya adalah Mr. Clay Jackson. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, mungkin saya dah upload topik daripada Mr. Clay Jackson di mana beliau melancarkan satu reward program melancong ke Afrika. Okey, buat mereka di bawah rangkaian saya yang berjaya mendapat rank executive. Okey, rank executive sehingga bulan Februari 2014. Okey. Kita akan diadakan free trip ke Cape Town, iaitu di Cape Town di Afrika Selatan. Okey, secara percuma. Jadi, kerja flight rank anda minima adalah executive. Okey. Mr. Clay Jackson. Okey, antara perkara yang menarik daripada beliau adalah beliau banyak menggunakan konsep ABC pada bisnes. Okay. Beliau banyak menggunakan konsep ABC dalam bisnes. Yang paling penting, cara beliau melakukan ABC ini tidak terlalu hanya tie up kepada upline.
Yang penting di sini bagi beliau, belajar daripada orang yang bawah yang mana memberikan perkara positif juga adalah merupakan ABC. Okey, contohnya beliau selalu memperkenalkan tim dari Malaysia, saya, Pak Arsyad, Pak Razrul, DJ lain dari Malaysia. Okey, beliau selalu menyatakan kepada prospek-prospek beliau yang lain. Okey. Ini adalah cara aktiviti yang sihat di mana kita leveraging. Tidak semestinya kita leverage bisnes kita memberikan perkara yang positif kepada leader-leader di atas sahaja. Tetapi yang tiap kepada padahal beliau adalah merupakan calon pinnacle yang paling hampir selepas daripada Tom Engelgin dan juga Brad Engelgin. Beliau juga menggunakan konsep leverage kepada mereka yang berada. So, itu adalah poin yang saya belajar daripada beliau. Okay. Dan gambar berikutnya adalah merupakan upline kepada Mr. Clay Jackson. Okay. Saya tak ingat namanya, tetapi yang paling penting di sini, okay, beliau mendapat 10% reward matching bonus. Yang pastinya berapa banyak 10% matching bonus daripada generasi kedua di bawah projection. Okey. Beliau hanya memperkenalkan bisnes kepada Mr. Projection pada tahun 2004, pada awal 2004. Mereka tidak melakukan bisnes sehingga sekarang baru decide untuk melakukan bisnes 5. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, hasil memperkenalkan kepada orang lain dan mereka itu kita tak tahu sama ada berjaya dan kita doakan mereka itu berjaya, bayangkan hasilnya seperti orang ini. 10% income daripada collaboration. Okey, untuk pengetahuan tim, dari segi hierarki kumpulan. Okey, di bawah jaringan kita yang paling atas sekali adalah merupakan Ross Elliot, Royal Ambassador Ross Elliot. Okay, Ross Elliot. Okay, di bawah Ross Elliot antara jajarannya adalah merupakan Royal Ambassador Brian McMullen. Okay, mungkin boleh lihat di dalam presentation ataupun boleh cari gambar Royal Ambassador Brian McMullen. Okay, dan Brian McMullen sponsor saya rasa mungkin antara leader-leader di bawah jaringannya adalah Mr. Upline ni, tanggung bagi detail. Dan orang ini memperkenalkan kepada Clay Jackson, Royal Ambassador Clay Jackson. Clay Jackson memperkenalkan bisnes ini kepada Star Ambassador Alan Finn, iaitu creator of Gima Buddha, pencipta Gima Buddha. Dan dari situ, Gima Buddha Alan Finn memperkenalkan kepada Mr. Matt Morrow, sehinggalah kepada saya di Malaysia, sehinggalah kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di seluruh Asia. So, Ross Elliot, Brian McMullen, Clay Jackson, bukan Brian Finn, Alan Finn. Brian Finn adalah merupakan anak kepada Alan Finn. So, Clay Jackson, Alan Finn, Matt Morrow dan saya. Okay. Jadi, di dalam bisnes ini yang paling penting, kenal upline-upline anda, kerana upline-upline anda memberikan kredit tambahan, okay, kepada bisnes anda. Selalu dapatkan perhatian daripada leader-leader anda. Okay. Saya selalu melihat kegagalan di antara ramai orang yang tidak berjaya di dalam network marketing kerana mereka mengharapkan leader mereka mencari mereka. Okey, antara tips yang saya selalu amalkan adalah kena menonjolkan diri kepada leader-leader anda kerana leader-leader anda mempunyai ratusan ataupun ribuan leader yang harus dijaga. Okey, sekiranya anda sebagai orang yang baru, yang baru nak berjinak-jinak, baru nak menilakan diri anda dalam masa ini, anda harus selalu mengacau leader-leader anda. Itu adalah tip yang paling penting yang selalu saya gunakan. Okey. Jadi
Please disturb your leader. Don't wait your leader to disturb you. Okay. Okay, gambar berikutnya. Ini adalah gambar yang paling menarik buat saya. Okay. Melihat sendiri Mr. Anthony Powell. Okay. Mr. Anthony Powell. Beliau adalah merupakan Royal Ambassador yang terbaru. Okay. Hanya 90 hari menjadi Royal Ambassador. Tetapi di dalam presentation Mr. Anthony Powell, okay, Royal Ambassador Anthony Powell, dinyatakan bahawa beliau hanyalah sekadar gold leader. Jangan anggap beliau sebagai brand, sorry, sebagai Royal Ambassador. Kerana bagi beliau, beliau hanyalah membawa tim daripada syarikat lama, iaitu Hasselblad, ke dalam tim di Lima. Jadi, pengalaman dan tim network beliau dari bisnes lama selama 20 tahun, beliau bawa ke dalam bisnes Lima dan beliau berhasil mendapatkan hasil menjadi Royal Ambassador pada waktu dekat. Okay. Yang paling penting di sini, okay, walaupun kalau ikut success story daripada beliau, kita masih belum nampak kerana beliau membawa tim terus ke dalam bisnes Lima. Tapi apa yang saya nampak di sini adalah merupakan leadership beliau. Mr. Anthony Powell mempunyai leadership yang begitu hebat, di mana beliau berjaya membawa tim-tim beliau masuk ke dalam bisnes Lima. Dan di dalam presentation beliau mengatakan bahawa hanya trust yang berjaya menjadikan sedemikian. Maksudnya tuan-tuan dan puan, teamwork dan kepercayaan anak-anak buah dia kepada bisnes Anthony Powell sebabkan mereka tidak berganjak. Mereka follow betul-betul leader mereka kerana mereka tahu Anthony Powell adalah merupakan orang yang begitu berjaya memimpin. Okey, antara poin yang saya ambil yang menjadi inspirasi bagi saya adalah di dalam presentation ini dinyatakan bahawa pada waktu beliau muda, okay, beliau tidak mempunyai apa-apa, lalu pandang rendah oleh teman-teman, tapi oleh kerana mempunyai azam dan cita-cita untuk memajukan diri sendiri, okay, dia nyatakan dalam kisahnya di mana setelah reunion, ada satu reunion dilakukan oleh rakan-rakan sekolahnya. Dia datang dalam reunion itu dengan helikopter. Yang itu memang suatu perkara yang saya teruja, saya excited, di mana beliau menyatakan bahawa business network marketing adalah satu business yang anda boleh cipta wang daripadanya. Okay. Antara tagline perkataan yang saya suka daripada Mr. Anthony Powell adalah tiada siapa yang akan membayar bil untuk anda. Hanyalah diri anda sendiri. So, saya begitu excited dan melihat Anthony Powell, beliau merupakan orang yang agak serius. Okay. Nampak disiplin cara kerjanya. Okay. Dan saya nak tuan-tuan dan perempuan lihat, saya rasa di dalam BGT Network, di dalam presentation melalui YouTube, melalui Muslim telah diupload di dalam YouTube. Sila lihat berulang kali presentation daripada Anthony Powell. Banyak perkara yang boleh membantu kita pada bisnes, terutamanya bagaimana mencipta momentum dalam masa 90 hari. Sila ikut dan buat bagaimana mencipta momentum dalam 90 hari. Okay. Dan beliau melancarkan perang saraf di mana beliau menyatakan bahawa Lima preparing for the billion. So, kita harus memandang jauh dan antara poin kenapa beliau beralih kepada bisnes Lima meninggalkan syarikat lama, beliau menyatakan bahawa Lima berada di dalam gelombang yang pernah dilalui pada 5 ke 10 tahun ketika pembangkitan awal di bisnes sebelah. Jadi apa yang dia nampak sekarang, kepimpinan BK
kejayaan demi kejayaan faktor generation Y adalah perkara yang menyebabkan beliau berubah arah ke dalam sinema, dan kita sebagai ahli yang berada dalam sinema ini patut berbangga, patut mengambil peluang untuk sama-sama berjaya di dalam bisnes sinema. Okey, saya rasa dah 9.50, slide saya sudah hampir ke penghujung. Okey, saya juga bergambar dengan Mr. Harriet Meyer. So, Harriet Meyer bagi saya adalah merupakan seorang leader yang hebat kerana beliau begitu cintakan produk Wima. Kejayaan beliau bagaimana menguasai pasaran seluruh Eropah, di mana seluruh Eropah adalah merupakan teritori di bawah Mr. Harriet Meyer. Harriet Meyer adalah merupakan leader di bawah Clay Jackson. Okay. So, tagline Mr. Harriet Meyer adalah Love Your Wima Product. Bagi beliau, beliau dah cuba macam-macam produk. Wima adalah produk yang terbaik dan Verve adalah merupakan produk best Wima yang terbaik. Okay, ni Mr. Barnes. Okay, network marketing is about personal development, business with the opportunity test. Okay, ni ayat-ayat Mr. Barnes. Okay, nyatakan bahawa okay, network marketing ni adalah kita membangunkan diri. Kita membangunkan perupayaan diri. Dalam masa yang sama, duit kita boleh buat daripada business ini. Alright. 100 of the top people in our industry were surveyed and asked what the number one key to success. Okay. Saya ambil daripada slide yang menyatakan bahawa apabila ditanya semua orang yang berjaya di dalam network marketing ini, okay, perkara yang paling penting yang selalu diucapkan untuk berjaya adalah never give up. Okay. Ini adalah perkara yang paling penting. Okay. Jangan berputus asa. Hanya mereka yang berputus asa yang akan gagal. Okay. Ini yang akan menyebabkan anda gagal di dalam bisnes kalau anda give up. Peluang sudah ada di depan mata. Kita berada pada lonjakan bisnes lima secara worldwide. Okay. Jangan setengah orang mempersoalkan mungkin Verve tidak ada di dalam pasaran Malaysia lagi ataupun di Indonesia lagi ataupun kita mempunyai masalah internet di negara yang kita buat. Okay. Lima adalah global business. Okay. Kalau anda berada di Asia, okay, gunakan teknologi, gunakan pengetahuan anda untuk sponsor orang yang berada di dalam negara lain yang mempunyai akses ataupun fasiliti-fasiliti bisnes yang lain. Kerana kalau kata anda negara anda tidak mengover, okay, sponsor lah negara mereka yang ada buat sekarang ini. Gunakan teknologi. Kerana seperti yang saya katakan tadi, okay, kebanyakan leader-leader di USA kebanyakannya menggunakan prospecting list. Tidak menggunakan skill-skill seperti di mana Asia. Jadi kalau kata kita boleh menggunakan skill-skill tambahan dan menggunakan basic network marketing iaitu menggunakan list prospek buat market kita, pasti bisnes kita akan menghilangkan yang besar. Okey, itu saja daripada saya sebelum sebelum saya sambung kepada presentasi yang kedua. Sebelum presentasi yang kedua, saya cuba simpulkan di sini. Saya rasa kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan sudah download slide presentasi daripada Mr. Kenescope. Okey, ada 5 action plan di situ. Yang pertamanya adalah why. Dan saya tekankan di sini berkali-kali buat step nombor 2 iaitu create your 50 members. Okay. Buat mereka yang berada di dalam presentation saya pada malam ini, saya nak tuan-tuan dan puan-puan beri buatkan members anda okay, secepat mungkin. Kalau anda betul-betul serius, pastinya malam ini anda siap dan beri kepada leader anda. Okay, anggap memlis ini adalah merupakan jantung nadi bisnes anda, di mana kalau anda lakukan step nombor 2,
Saya yakin bisnis Anda akan mempunyai lonjakan dan momentum dalam 90 hari ini. Okey, akhir kata daripada saya, hari Sabtu 27 hari bulan April, buat mereka yang mempunyai prospek, kalau anda orang Indonesia mempunyai prospek dari Malaysia, kongsikan hantar prospek anda ke Wealth Revolution Training Sabtu 27 April 2013, okay, pukul 10 pagi hingga 2 petang, di mana saya merupakan presenter utama di dalam presentasi ini bersama staf Presiden Syed Nur Salihin dan ide-ide yang lain, okay. Dan untuk event di Indonesia, okay. Mohon maaf, sebetulnya saya juga patut hadir pada event ini, tetapi memandangkan saya rasa pilihan raya umum pada 5 bulan dan saya rasa kalau saya balik saya agak kelewatan untuk sampai ke Alostar tempat saya mengundi. Jadi saya batalkan trip saya ke Jakarta, okay. Tetapi lidah-lidah lain akan mengambil tempat untuk membantu bisnes anda berjaya di Jakarta. 1-4 Mei 2013, 12 tengah hari, 3-4 petang di kantor PT Lima Indonesia. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya, sampai 1 jam di yang waktu yang diberikan oleh DJT Network. Moga membantu bisnes anda, moga memberikan inspiring. Okey, yang paling penting adalah action. Read now, read your 50 prospect list. Okay, itu sahaja daripada saya. Bisa serah balik kepada Ibu Nuti dan juga Pak Teddy sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Terima kasih Pak Hasrul. Ya, presentasi yang bagus sekali. Presentasi yang bagus sekali. Nanti akan ada rekaman YouTube-nya, ya, link-nya akan disebarkan juga. Oh, oke, okay. Ini direkod ya? Iya, Pak Hasrul. Oke, okay, itu saja daripada saya. Selamat malam, selamat maju jaya. Anggap bisnes ini adalah multi-billion business dan saya committed dalam bisnes ini. Saya nak bawa ibu bapa ke Lima Asia Convention pada tahun ini, 3 bulan daripada sekarang, dan next year 2014 saya nak bawa seramai mungkin, okay, tuan-tuan dan puan-puan yang mahu berjaya pada Lima Asia Lima Convention di Las Vegas. Okay. Semoga, okay, 2014 saatnya Indonesia, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Bu. 2014 saatnya dari Indonesia. Bendera Indonesia patut berkibar di Vegas. Iya, Pak. Okey. Iya, Pak. Okey, yang penting 50 list nama, 50 list nama, 50 list nama. Anda buat malam ini, okey, kalau anda lakukan saat ini, pastinya leader di bawah jaringan anda juga akan lakukan. Okey, duplication, dan itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Terima kasih pada peserta webinar semua juga yang hadir saat malam ini. Oke, masih bisa dengar saya ya? Saya hanya mau menutup saja acara malam ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk acara malam ini. Terima kasih kepada Pak Hazrul dan juga Ibu Nuti untuk presentasinya dan untuk apa yang sudah diberikan. Dengan demikian, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya akan tutup acara ini dan saya akan tutup sesi dari webinar ini. Dan saya ucapkan selamat beristirahat kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Silahkan langsung beraksi. Dalam arti melakukan action yang harus yang sudah disarankan oleh para upline kita supaya bisnis kita semakin maju. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya akan tutup saat ini juga. Ya, terima kasih.